Oras na. Oras ito. Tapidyo inak. Tapidyo. Ahay ito. Ano biasa ba ito? Ready ito. Ano ba? Tapidyo ito. Jay, sonari ang proven system pabayaran ka. Sonari, ang mabayar Lelia Sony tunay. Sonari na mabayar sa aplikasyon. Anong aplikasyon? Nang may ito siya para. Siya para. Aplikasyon untuk administrasi pemungutan dan penatausahaan retribusi pasar secara elektronik. Manfaat dari aplikasi Siapara versi 2 adalah membantu Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kumbang Hasundutan dalam mengontrol jumlah setoran retribusi pasar agar tidak terjadi penyimpangan setoran. Membantu penggunaan sumber daya yang digunakan, baik tenaga, waktu, maupun material seperti kartis yang kurang efisien. Membantu transparansi setoran retribusi pasar sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan pedagang terhadap setoran retribusi pasar. Menggunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun non-tunai serta memantau histori pembayaran serta tagihan. Sekarang sudah semakin canggih, ya? Sudah ada aplikasinya. Iya betul, Nino. Sekarang pemerintah kita sudah luar biasa. Semua pembayaran transparan, tidak ada terjadi. Tidak ada lagi masuk-masukkan, Nino. Membayar sendiri, Nino, melalui handphone boy, Nino. Raja gue, Nino. Mantap, Nino. Siapa lagi kemarin? Iya, Nino. Aku juga pakai aplikasi. Loh, lagi di pinggiran jam sama kami. Kita bisa dari bulanan. Juga kita sendiri yang bayar. Itu siap paraon, kurang mikirna. Fitur Siapara versi 2. Aplikasi Siapara 2 memfasilitasi pembayaran retribusi pasar baik harian maupun bulanan. Aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan basis data pengguna fasilitas atau wajib retribusi. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai maupun secara non-tunai. Pada pembayaran tunai, tanda bukti penerimaan retribusi akan tercetak melalui aplikasi sehingga karcis manual tidak lagi digunakan. Pembayaran juga dapat dilakukan secara non-tunai. Wajib retribusi dipermudah dengan cara pembayaran melalui virtual account sesuai dengan bank yang dipilih oleh wajib retribusi. Pembayaran retribusi juga dapat dilakukan menggunakan QRIS. Pada Siapara 2, terdapat fitur riwayat tagihan sehingga wajib retribusi dapat melihat tagihan dan riwayat pembayaran. Juga terdapat fitur kontrak untuk mengelola kontrak atau surat perjanjian penggunaan fasilitas dan dilakukan secara elektronik. Siapara, bayar retribusi mudah dan transparan.